ini dia pesanan makanan kita. Jollibee nggak ada di Indonesia. Selamat datang di channel Nelson. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya guys. Karena subscribe itu gratis. Tis. Hi guys. Hi guys. Kita. Kita mau nyobain salah satu makanan fast food khas Manila. Ya, jadi kayak sejenis KFC, McD gitu ya. Dan katanya sih ini rasanya recommended banget ya orang-orang. Better pada. Dari KFC ya. Yeah. Yuk, lapar. Yuk, masuk. Lapar yuk. Kita makan dulu. Maskotnya Jollibee. Yuk kita coba langsung masuk aja. Dia pesanan makanan kita. Jollibee nggak ada di Indonesia. Segini 79 peso. Coba kita cicipin rasanya ya. Gimana Dion reviewnya? Not bad. Di sini semuanya kayaknya ini sausnya pakainya apa ya? Kari gitu. Tapi kayak ada campuran kentang nggak sih aromanya? Dia tuh pepper. Ini saus jamur. Pepper gitu nggak sih? Nggak sih pepper. Nah, nggak ada pedes-pedesnya. Ada ladanya gitu. Nggak anget. Tapi enak sih. Tapi jam ini saus jamur, stick saus jamur. Biaya ini berarti yang 50 itu sekitar 11.000 ya? Iya. Ini es nanas, ini enak banget. Kalian kalau kesini harus coba. Aromanya nggak terlalu strong ya, nggak terlalu kecut juga ya. Saya juga nggak terlalu nanas banget. Ya cukup murah lah kalau dibandingin sama McD dan KFC di sini ya. Tapi harga yang tertera di menu mereka itu harga pas plus tax. Oh iya, nggak ada tambahan PPN ya kayak di Indo ya. Cobain tandanya. Siapa yang makan? Bagaimana? Enak. Tandanya Miss Universe 2018. Kacau sama klien gue. Ini kalian cobain juga. Aku ya. Lembutnya juga. Masih ada karena FMX-nya enak mana? Enakan ini sih. Ini kalau siap pas. Iya, enggak nempel ya di tenggorokannya. Enggak gula biang, enggak terlalu gula biang banget. Udah, lanjutin makan dulu ya.